G2 pelan-pelan ya. Ini Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Timur, paketan ya. Kamu lihat kanan kiri. Kadelok, kak. Oke, enak ya. Nanti kalau ada putar balik ngono wis. Ini biasanya di pasar itu ada counter satu gitu. Oke, bakul HP apa counter iki? Bakul HP nek iku ya. Apa waktu kon HP punya? Pengen tumbas piro? Urung metu iPhone 14. Nanti ya. Biasanya ada. No 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 no. Kita jalan-jalan di pasar. Di satu. Gigi dua, gigi satu. Kita santai-santai, gigi satu. Pindah gigi satu aja. Indah gigi dua. Waktu semua no katon. Sudah habis lo pasarnya, kok nggak ada ya? Biasanya itu ada loh. Biasanya nek. Udah kita cari yang ada saja nanti kembali gitu aja. Nek 14-an. Belok kiri jalan terus, oke. Langsung jalan terus kita guys. Ini tadi Kawedanan ini. Ini perapatannya apa namanya nggak tahu. Pindah gigi tiga. Lihat ya. Kita lanjutkan lagi ya ini mengemudinya. Enggak gosok gigi ta. Wes, tapi aku petik. Oh, iki jane arek. Oh, iku malah Pantaran no? Eleh, ngono ku guys, piye guys? Guys, pen ngono-ngono ae. Ya, ini fokus mengemudi aja lah. Di Indomaret ada? Masa? Tapi gak paham Indomaret. Paling isane 5.000, 10.000. Iku pulsa BBM. Heeh. Oke. Kita lanjutkan belajar mengemudinya. Sambil car vlog ya emang, jadi ngobrol-ngobrol juga ya. Untuk mengetahui posisi bodi kanan sangat mudah sekali. Tinggal lihat spion, ada garis marka ini mana? Udah. Oh segini, berarti kita masih di luar garis ya. Maksudnya lebih masih sebelah kirinya garis karena dilihat di spion ini yang kelihatan. Garisnya kita, maka kelihatannya kita mau nabrak padahal masih jauh. Yang penting kita lihat, kita berada di kiri garis. Dan lawan kita juga di sebelah sananya garis. Sebelah kanannya garis maksudnya. Kalau dari setir juga bisa dilihat. Lurusnya setir ini berarti ban kanan, lurusnya setir ini ban kiri. Nanti kalau nggak percaya saya buktikan lagi. Kalau pas ada garis-garis ntar garisnya hilang lagi guys, garis
apa itu namanya, garis marka lah enaknya om, rambu-rambu lah. Jika jambok norene sen kanan, saya salib dulu ini sepeda motornya. Wah gak enak banget ya jalannya, wasar banget. Lebarkan jalannya alias diombokkan. Sehingga garis-garisnya ini gak jelas. Seharusnya diaspal lagi ini, diratakan. Ini belum rata loh. Besar banget guys aspalnya guys. Ini gigi 3 ya, udah gigi 4 aja. Kita kopling tengah belakang, angkat kopling tambah gas. Suaranya agak berisik ya, kalau jalan jelek ini terasa banget. Ya ada kemungkinan bannya ini juga sudah agak tipis, juga mempengaruhi juga. Lagi guys, ini masih mau dilebarkan, ini proses, ini masih proses. Tapi sayang markanya ini tidak ada garisnya, sudah hilang ini bekasnya ada. Tidak ada garis markanya ini untuk mengetahui bodi kanan dan kiri ya, ini panduannya setir, ini setir kanan ini lurus berarti batas ban kanan, ini lurus batas ban kiri, dilihat dari jarak jauh seperti ini ya. Kalau sudah dekat beda lagi nanti acuannya, dari jarak jauh ini misalkan seperti ini kan kelihatan. Nah, ini. Agak menurun. Oh, ada kendaraan. Tegas lagi. Ada polisi sama Mpata, tak kira Sambo. Nah, kita kurangi, agak naik ini guys ya. Sen kanan, kita salib,
diusahakan ngesen kalau mau mendahului.